Rockman, I Love You My Sweetheart. Berawal ya, dari temenan banget, dari cinta bunga, season 1, 2, terus saking temenannya lama-lama, kok kita lucu ya? Kemanapun aku pergi, bayang-bayangmu mengejar, bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Ya baik, cantik, perhatian ya. Anaknya asik, kita bisa diajak ngobrol, bisa jadi teman, bisa jadi apapun gitu. Bella juga dekat sama nyokap, aku juga keluarga Bella juga dekat. Tak ada yang menjaga. Tanggal 24 Februari, Bella ulang tahun. Pengen lebih apa ya, ya pengen gandengan terus kayak gini. Kuenya itu warna hijau, kebetulan karena saya suka warna hijau, dan di situ ada gambar ada Superman lagi duduk, rambutnya belah pinggir dan kumisan, maksudnya itu saya detail banget kalau bisa ditanya. Aku rasa kayak setiap orang kalau udah pernah ngerasa kehilangan orang yang dia orang yang berharga buat dia, orang berharga buat aku pastinya, mungkin lebih ngerasai, aku lebih ngerasa sekarang untuk menghargai orang. Aduh, kalau nggak cinta nggak mungkin nggak tahu. Dia tuh orang yang sangat pintar sekali ya, dia tuh pengen tahu banget Islam itu tentang apa. Kalau misalnya kamu sholat istikharah dan ternyata dia adalah jodoh kamu. Ya aku udah terlalu sayang sama dia, aku udah terlalu tahu dia itu kayak gimana, dia juga udah terlalu tahu aku kayak gimana. 10 tahun ke belakang lu kasih hidup lagi, terus ketemu sama Bella, apa yang ada keputusan lu? Pacarin lagi aja. Pernah berandai-andai suatu saat nanti akan kembali lagi, who knows misalnya. Kalau itu emang udah jalan Allah sih, jalan Tuhan sih, aku terima sih. Spesial di ulang tahun kemarin ada orang yang dulu sangat spesial, mungkin sampai sekarang juga sih, yang baik banget, yang bisa membuat aku jadi kayak gini juga, yang selalu support aku, tadi malam dia ngasih surprise juga. Kemanapun aku pergi, selalu ku bawa datang menghantuiku. Masih mungkinkah pintumu kubuka dengan kunci yang pernah ku patahkan. Sekarang juga kadang masih ada kepikiran tuh kayak gimana. Aku sedih sekali ya, Nek ya. Aku selalu mau pembantu-pembantu aku yang luar biasa, yang sayang banget sama aku. Aku harus pulang.